Berdasarkan arahan Kapolda Metro Jaya, Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Aloisius Supriyadi menginstruksikan kepada seluruh kapolsek di wilayah hukumnya untuk membuat celengan kurban. Celengan kurban tersebut rencananya akan dibuka ketika menjelang waktu Idul Adha untuk membeli keperluan kurban. Seluruh personel antusias mengikuti program amal tersebut. Rencananya, sedikit rezeki dari setiap personel dari setiap polsek akan dibelikan hewan kurban dan dibagikan kepada warga yang terdampak COVID-19 dan wilayah slum area di wilayah Polres Metro Bekasi Kota. Kegiatan kotak amal kurban tersebut telah berjalan di 9 polsek yang ada di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.